Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muci TV akan melaporkan, menggambarkan kondisi suasana pagi hari di SD Muhammadiyah Cipete, Sekolah Karakter, Sekolah Para Juara. Ini kita lihat pagi hari sudah mulai dengan kehadiran para siswa, dan pagi hari ini rintik hujan meliputi sehingga Bapak Tarsim ini luar biasa sigap menghantar, menjemput dari mobil-mobil para wali untuk diantarkan ke gedung kampus 2 dan juga kampus 1. Ini juga para wali siswa mengantar pakai mobil dan juga motor. Ini juga kita lihat sigapnya Bapak Sarsim, sang penjaga di SD Muci dan juga sang pengaman. Nah, ini ACS sudah memasuki kampus 1. Ini membawa siswa-siswa yang memang menggunakan antar jemput siswa. Ini di pagi hari memang luar biasa, ada 5 ACS yang memfasilitasi mereka. Dan yang nggak menggunakan ACS menggunakan mobil pribadi dan juga kendaraan motor. Nah, ini salah satunya dengan sigap sang penjaga kita menghantar dengan payung sampai ke batas gerbang, dan nanti di sana akan dijemput oleh para guru dengan salam sapanya. Para siswa langsung menyalami para guru yang menyambutnya dengan riang gembira, walaupun pagi ini cuaca hujan. Ini mas, ini kumpulkan semangat untuk belajar pagi hari ini. Walau hujan ya. Iya, tadi sudah berdoa ya dari rumah ya. Ya, para siswa ini disapa ya tiap pagi biar mereka tuh bangga. Sapa ini adalah sebuah apresiasi dalam perjuangan. Berjuang menuntut ilmu, untuk menambah ilmu yang nantinya untuk bekal kelak. Seperti ketika hujan ini, kita sering mengajarkan mereka Allahumma thayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Engkau beri hujan ini bermanfaat. Alhamdulillah para siswa setiap hujan datang berdoa. Itu adalah salah satu ilmu. Seperti hadis mengatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu ini sangat penting dan merupakan warisan yang luar biasa dibandingkan dengan warisan yang lain.
ilmu adalah warisan para nabi dan rasul. Hal itu karena ilmu adalah sesuatu yang abadi, sedangkan harta hanya bersifat fana yang tidak kekal dan dapat habis kapan saja. Sehingga betul kalau kita peduli kepada anak-anak kita, akan sekolahnya akan bertambah ilmunya, sehingga apapun resikonya kita pastinya akan menjembatani putra-putri kita dalam hal menuntut ilmu. Pagi hari harus mengantar, menyiapkan segala kebutuhan anak. Tentunya itu hal yang sangat melelahkan bagi seorang ibu atau bapak. Menghantar kondisi dengan cuaca yang tidak menentu, tentunya juga sebuah proses. Dan alhamdulillah proses ini adalah, kalau kita ikhlas, adalah sebuah tabungan atau investasi. Bahwa nantinya ilmu yang didapat oleh anak-anak kita sebuah warisan, warisan yang tiada henti, sampai kita mungkin yang membiayai nanti tiada di dunia ini. Maka sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dengan talib tolabul ilmi ini. Bismillah, mudah-mudahan anak-anak kita dengan ilmunya bisa sebagai warisan untuk para bapak dan ibu semuanya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari tiga hal, dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang mendoakannya. Thank you.